Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini aku bakal bikin cerita. Judulnya Kisah Tukang Rias. Oke, sebelum aku mulai ceritanya, please yang belum subscribe, tahu dong harus apa? Ya, subscribe ke lonceng. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya, like dulu ya. Oke, daripada berlama-lamaan, aku bakal bacain cerita. Habis itu aku bakal bikin beberapa animasinya dari game sweet game ya, atau apalah. Aku punya banyak. Kisah Tukang Rias. Pada suatu hari di sebuah desa ada satu salon yang sangat ramai, tetapi anehnya tukang rias itu mendahulukan orang miskin daripada orang kaya yang akan memberinya uang lebih banyak. Karena ia adalah orang yang baik, suatu malam ia bermimpi ada 17 perempuan dan 17 laki-laki yang berpasang-pasang. Ada 17 pasang calon pengantin tanpa riasan dan berbaju lusuh di sebelah kanannya, dan sepasang calon pengantin kaya tanpa riasan dan berbaju biasa di sebelah kirinya. Mereka meminta agar tukang rias itu merias mereka. Anehnya, tukang rias itu membeli mendandani 17 pasang orang yang miskin. Itulah keistimewaan tukang rias itu. Tiba-tiba, ia terbangun dari tidurnya. Oh, mengapa ini? Aku mimpi aneh, pikirnya. Lalu ia bergegas bersiap untuk membuka salon. Ada sepasang orang saja yang ada di salonnya. Kenapa salonku sepi? Gumamnya dalam hati. Sepasang orang itu berkata padanya, "Datanglah ke rumah kami. Kami akan membuat pesta pernikahan. Kami berharap kau bisa hadir." Baiklah. Keesokan harinya, tukang rias itu datang ke pesta pernikahan orang yang mengunjunginya kemarin. Tidak disangka-sangka, itu adalah sahabatnya, Vina. "Hai Dina, akhirnya kau datang juga." "Hai Vina, ternyata kemarin itu kau." "Iya Dina, oh ya, ayo aku riasi." Dina meriasi Vina dengan senang sekali karena bisa bertemu sahabatnya kembali. Tamat, ini saatnya aku akan membuat animasinya. Tapi tidak semua animasi, karena ini terbatas. "Ayo sini, aku dandani." Dina merias dengan senang hati kepada orang yang miskin. Lalu keesokannya, kan pada cerita tadi aku udah jelaskan, hanya sedikit saja yang aku bikin animasi. Aku langsung singkat cerita, ia pergi ke rumah Vina. "Sini Vina, aku dandanin." "Baiklah Dina, aku akan memodel rambutmu terlebih dahulu. Aku akan lipat rambut kamu ya. Sekarang aku akan memberi hiasan di kepalamu. Kau ingin mahkota atau bando?" "Aku mau mahkota." "Baiklah, yang ini saja ya." "Iya. Sekarang saatnya kau ganti baju. Sekarang saatnya kau berganti baju." "Baiklah. Kau mau pakai yang mana?" "Aku sudah siap. Aku sudah siapkan pakaian yang akan aku kenakan nanti."
Ya sudah, cepat bergantilah. Pernikahanmu akan segera dimulai. Dinda, aku sudah berganti pakaian. Aku akan memakai scarf ini ya. Baiklah. Aku tidak memakai sarung tangan. Tidak sajalah. Aku pakai sendal yang mana ya? Aku mau pakai yang putih aja. Atau biru ini. Kau mau pakai bunga yang mana? Aku mau pakai yang ini saja. Pakailah kalung. Baik. Aku akan memakai tutup kepala yang ini saja. Kau sangat cantik. Mari aku ajak ke tempat calon suamimu. Singkat cerita, akhirnya Vina dan calon suaminya sudah sah menjadi suami istri. Begitulah ceritanya. Tamat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pamit dulu. Next video, kalian mau konten apa nih? Komen ya.